Selain wabah corona atau COVID-19, kepergian beberapa tokoh publik di sepanjang awal tahun ini memberikan kesan suram pada 2020. Setidaknya hampir setiap bulan ada saja tokoh publik yang meninggal dunia, mulai dari atlet, orang tua pejabat, hingga artis. Merangkum dari berbagai sumber, berikut 5 tokoh publik yang meninggal selama awal 2020. Pertama, Kobe Bryant. Kobe Bean Bryant adalah seorang pemain basket profesional Amerika Serikat. Bermain pada posisi shooting guard, Bryant masuk ke National Basketball Association secara langsung setelah lulus SMA dan menghabiskan karir profesionalnya selama 20 tahun di NBA bersama dengan Los Angeles Lakers. Kobe Bryant yang lahir pada 23 Agustus 1978 harus meninggal akibat kecelakaan helikopter pada 26 Januari 2020 di Calabasas, California, Amerika Serikat. Kedua, Ashraf Sinclair. Ashraf Daniel Muhammad Sinclair adalah seorang aktor Malaysia keturunan Inggris yang lahir pada 18 September 1979. Ia terkenal karena perannya sebagai Eddie dalam film Golden Ginju dan Bram di sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari ini meninggal karena serangan jantung pada 18 Februari 2020 di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta. Ashraf meninggalkan istri dan anak semata wayangnya, Noah Sinclair. Yang ketiga, Ibu Presiden Jokowi Sujiatmi. Hajah Sujiatmi Notomiharjo adalah ibu dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Bersama suaminya, Wijiatmo Notomiharjo, yang merupakan pedagang kayu dari Solo. Perempuan kelahiran 15 Februari 1943 ini menutup usia pada 25 Maret 2020 di RST Slamet Triadi, Surakarta. Diketahui, penyebab meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi dikarenakan sang ibunda mengidap kanker. Yang keempat, Glenn Fredly. Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo lahir pada 30 September 1975 di Jakarta. Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Kepergiannya pada 8 April 2020 di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta akibat meningitis mengejutkan banyak pihak. Glenn Fredly diketahui meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 40 hari. Yang kelima, Didi Kempot. Dionisius Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari dan congdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mamik Prakoso, pelawak senior Sri Mulat. Ia lahir pada 31 Desember 1966 di Surakarta, kemudian wafat akibat serangan jantung pada 5 Mei 2020 di Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta.